Halo guys, kali ini aku mau bikin video tutorial hand lettering thank you atau dalam bahasa Indonesianya adalah terima kasih. Aku menggunakan brush pen dengan merek Snowman untuk membuat garis tulisan thank you. Font yang aku gunakan untuk tulisan thank you ini adalah FontScript. Namun aku tambahkan dengan flourishing freestyle agar tulisan tambah cantik. Setelah tulisan utama selesai, aku membuat shading. Gunanya adalah untuk membuat tulisan terkesan 3D. Biasanya aku menggunakan warna yang lebih muda agar tulisan utama terlihat menonjol. Untuk hiasannya, aku menggambar sulur, daun, dan juga garis putus-putus. Ornamen ini dibuat agar tulisan terlihat lebih ceria. Aku menggunakan warna yang sedikit kontras, yaitu orange dan biru, agar tulisan terkesan lebih pop up dan lebih menarik. Untuk ornamen, aku juga membuat shading atau bayangan setelah garis utama selesai, supaya gambar terlihat lebih dalam dimensinya. Untuk garis yang tipis, agak angkat sedikit brush penmu agar garis yang dihasilkan terlihat tipis. Sedangkan untuk garis yang tebal, agak tidurkan dan miringkan brush penmu agar garis yang dihasilkan terlihat tebal. Kemudian aku menambahkan garis tipis yang berwarna gelap di bagian sisi tulisan dan ornamen yang sudah aku buat agar tulisan terkesan lebih pop up lagi. Jadi tulisan tidak hanya terkesan 2D namun terkesan 3D.
Setelah tulisan dan shading selesai dibuat, aku menghapus sketch pencil yang sudah aku bikin sebelumnya dengan penghapus. Kemudian, sisa hapusannya aku bersihkan dengan kuas agar kertas tidak kotor. Untuk final touch, aku menambahkan garis yang terkesan seperti pantulan cahaya dengan spidol berwarna silver. Jadi deh, ucapan terima kasih atau tulisan thank you. Kamu bisa coba sendiri di rumah, gampang kok.